Pelatih PSM Makassar yakni Bernardo Tavares tampaknya harus hati-hati saat menghadapi Persija Jakarta. Pasalnya, senjata andalan Thomas Doll yakni Abdullah Yusuf telah kembali dan juga sudah bergabung dengan sesi latihan Persija Jakarta. Seperti diketahui bahwa Abdullah Yusuf memang sempat absen memperkuat tim Macan Kemayoran karena harus membela timnas Bahrain di ajang Piala Teluk beberapa waktu lalu. Abdullah Yusuf mencetak satu gol di laga tersebut dan berhasil membawa timnas Bahrain ke babak semifinal. Abdullah Yusuf dan rekan-rekannya disingkirkan oleh Oman di babak semifinal dengan skor 0-1. Kini sosoknya telah kembali dan terlihat bugar di sesi latihan tim. Itu berarti Thomas Doll berpotensi memainkan Abdullah Yusuf saat melawan PSM Makassar. Diketahui bahwa Persija Jakarta memang memiliki masalah soal penyelesaian akhir atau finishing di beberapa laga terakhir. Kehadiran Abdullah Yusuf kembali tentu akan menjadi angin segar buat Persija mengingat striker bertubuh jagung tersebut berpotensi membuat lini pertahanan PSM Makassar kebingungan saat ia berduet dengan Michael Kremencik. Patut nantikan apakah Abdullah Yusuf akan dimainkan sebagai starter saat melawan PSM Makassar sehingga berpeluang menghantarkan 3 poin untuk klub kebanggaan The Jackmania tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!